Jacob Mahler jalani latihan bersama Madura United. Legiun asing ASEAN Madura United FC. Jacob Mahler mulai bergabung dan berlatih bersama tim di Madura United Training Ground, MUTG, Kompleks Stadion R. Sunarto Pamekasan. Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Legiun asing ASEAN berkebangsaan Singapura. Dikontrak manajemen Laskar Sape kerap guna memperkuat sektor pertahanan. Apalagi ia juga bisa menempati dua posisi berbeda, yakni bek maupun gelandang bertahan. Bahkan pemain kelahiran Copenhagen, Denmark, tanggal 10 April tahun 2000, juga langsung terlihat enjoy menjalani latihan bersama Slamet Nur Cahyo dan kawan-kawan. Jacob Mahler gabung latihan. Cakep juga ya. Dikutip dari salah satu jejaring media sosial resmi Madura United FC. Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023. Bergabungnya Jacob Mahler bersama tim kebanggaan supporter Madura Bersatu. Saat ini sudah dua pemain asing yang sudah dipastikan bergabung dan berlatih bersama tim. Sebelumnya Hugo Gomez juga sudah berlatih bersama tim sejak awal masa latihan. Sementara dua legion asing lainnya asal Brasil, Kleberson Martins dan Lulinha, masih belum bergabung bersama tim dan dijadwalkan segera bergabung dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.